Chico Aura Dewardoyo memastikan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Adnan Ebrahim dalam laga ketiga Indonesia versus Bahrain pada fase grup badminton Asian Mixed Team Championships 2023, 15 Februari. Setelah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Putri Kusumawardani meraih 2 poin di laga sebelumnya, Chico tampil sebagai perwakilan di sektor tunggal putra. Pertandingan kedua negara tentu berbeda kelas. Chico tidak mengalami kesulitan. Pada paruh kedua game pertama, Chico tampil enteng, lawan hampir tidak mendapat poin tambahan. Terlihat Chico bermain santai sekali. Ketika Chico memimpin 15-4, Ebrahim hanya mampu menambah 1 poin. Chico menang 21-5 pada game pertama, berlangsung selama 7 menit saja. Masuk game kedua, kendala pasti tidak terjadi lagi bagi Chico. Pemain peringkat 18 dunia itu menjalani laga kian mudah. Setelah memimpin 5-1, Chico langsung meraih 6 poin beruntun hingga interval game kedua. Ebrahim sempat mendulang poin yang membuat langkah Chico sedikit tersendat, hampir saja menyalip, tapi Chico segera bangkit. Ebrahim masih berkesempatan meraih poin beruntun. Namun Chico akhirnya bisa menjudai pertandingan dengan skor 21-9. Pertandingan 2 game berlangsung selama 20 menit. Tampak seperti latihan, entah tidak mendapatkan perlawanan, main seadanya. Tapi tetap tim tidak bisa menganggap sepele setiap negara kecil bertanding. Sebagai negara yang dikenal kuat dalam bulu tangkis, Indonesia tetap waspada kepada siapapun negara yang dihadapi.